Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini Hairul Ihwan Sarti. Jadi pada video kali ini saya akan membagikan video tutorial cara membuat efek high click spot menggunakan Filmora. Nah, jadi bagi kalian yang belum tahu efeknya seperti apa, jadi saya akan berikan contohnya kurang lebih seperti ini. Oke, untuk membuatnya langsung saja kita ke video tutorialnya. Oke, tahap pertama langsung saja kita buka software Wondershare Filmora-nya. Nah, kita sudah memasuki tampilan home screen Wondershare Filmora-nya. Kita langsung saja buat new project. Kemudian kita masukkan project videonya di sini, klik saja dua kali. Kemudian kalian tinggal pilih video kalian yang ingin kalian edit. Kemudian kita klik open. Kemudian kita drag saja satu buah video ini ke dalam sequence. Nah, jika muncul seperti ini, pilih saja yang disarankan ini. Nah, untuk videonya itu seperti ini. Nah, di sini langsung saja kita buat video high click spotnya. Caranya seperti ini. Kalian cari dulu objek yang ingin kalian beri high click spot. Nah, misalnya wajah orang ini. Nah, kemudian kita klik kanan pada bagian video yang di sequence ini. Selanjutnya kita klik add freeze frame. Oke, kemudian di sini akan muncul tampilan warna abu-abu di atas ini. Nah, tampilan abu-abu ini untuk mengatur berapa detik freeze frame-nya. Oke, saya akan atur 3 detik saja seperti ini. Kita tinggal maju mundurkan saja sesuai dengan keinginan kita. Oke, 3 detik. Nah, kemudian kita ke bagian sample color. Kita cari warna hitam dan kita masukkan ke atas bagian freeze frame-nya dan kita samakan durasinya seperti ini. Oke, kita samakan durasinya terlebih dahulu. Nah, ketika durasinya sudah sama, kita ke bagian effect. Kemudian kita cari image mask. Nah, kita klik saja dan kita drag ke bagian blacknya ini. Oke, kita tambahkan, nanti akan muncul efek lingkaran seperti ini. Nah, kita tinggal mengatur efeknya saja. Kita klik dua kali, kita klik oke. Nah, kemudian kita ke bagian peraturan video effect. Kita klik di sini, kita scroll ke bawah dan di sini ada preset masknya. Kita scroll saja dan kalian bisa memilih bentuknya. Nah, di sini kita pilih yang lingkaran atau terserah kalian. Nah, kemudian selanjutnya kita scroll ke bawah lagi. Kemudian kita tinggal mengatur posisinya. Nah, sebelum kita mengatur posisinya, kita klik invert mask. Nah, nanti akan menjadi seperti ini, ya. Kita tinggal mengatur ke objek yang ingin kita beri efeknya. Nah, di wajah orang ini kita tinggal atur dari X ini, untuk X ini untuk kiri kanan dan Y ini atas bawah ya. Untuk width dan height-nya ini seperti ini, kita langsung atur saja. Oke, kita buat lingkaran sempurna, kita perkecil. Dan kita tinggal atur posisinya ke objek yang kita ingin beri efeknya seperti ini. Oke, seperti itu. Kemudian kita ke menu animation. Kemudian kita ke customize. Nah, nanti akan di sini, nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita tinggal menggunakan fitur keyframe-nya saja untuk membuat efeknya. Oke, kita klik icon plus ini. Nah, sebelum itu pastikan frame-nya berada di awal freeze frame-nya ini ya, di sini. Kita klik add. Nah, kemudian nanti akan muncul satu buah bulatan di bawah kecil seperti ini. Nah, kemudian kita maju 10 frame ke depan dengan cara menekan tombol panah ke kanan pada keyboard kalian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan keyframe lagi. Nah, kita kembali ke keyframe
Nah, kita kembali ke keyframe yang pertama ini, kita klik di sini. Kita ubah opacity-nya menjadi 0%. Maka efeknya akan hilang. Nah, kemudian kita ke keyframe yang kedua ini. Kita klik saja di sini. Nah, kemudian kita ubah opasitasnya ini ke 70%. Oke, nanti jadi seperti ini. Nah, untuk efeknya sudah jadi ya seperti ini. Nah, kemudian untuk endingnya kita belum animasikan, jadi kita animasikan juga. Caranya sama seperti tadi, kita ke bagian akhir framenya seperti ini, kita tambahkan keyframe lagi. Nah, selanjutnya kita maju lagi ke depan sebanyak 10 frame. Caranya kita klik tombol tanda panah ke kiri pada keyboard sebanyak 10 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita tambahkan keyframe lagi. Nah, pada keyframe yang kedua dari akhir ini kita tidak usah ubah, tapi yang kita ubah yang keyframe yang paling akhir yang ini. Kita ke keyframe paling akhir. Di sini untuk opasitasnya kita ubah menjadi 0% lagi. Terus kita majukan sedikit seperti ini. Kita majukan sedikit. Nah, seperti ini. Untuk endingnya seperti ini. Oke, sudah jadi untuk efeknya. Kita bisa preview dari awal seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal tambahkan teksnya. Kita ke titles. Kita cari teks yang kita inginkan. Contohnya ini saja. Nah, kita tarik ke sequence dan taruh di atas freeze frame-nya. Dan durasinya kalian samakan saja. Kemudian kita tinggal edit teksnya ini. Cara mengeditnya, kita tinggal klik dua kali. Kemudian klik advance. Nah, di sini teks yang pertama ini kita ubah dulu. Terserah kalian. Nah, kemudian untuk teks yang pertama ini kita ubah terlebih dahulu. Misalnya seperti ini. Kemudian di sini teks yang kedua juga kita bisa ubah, terserah kemauan kita. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita tinggal atur saja posisi teksnya. Nah, di sini sudah ada, kita ke ataskan dulu seperti ini. Kemudian kita ke arahkan ke kiri ya. Kemudian scale-nya kita tinggal kecilkan saja. Kemudian kita tinggal atur kembali. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, oke, ini sudah jadi. Kita tinggal preview saja seperti ini. Oke, hasil kurang lebih. Oke, kurang lebih hasilnya seperti itu. Kemudian kalian tinggal mengekspornya saja. Oke, mungkin itu saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika penjelasan saya kurang dimengerti, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.